Halo guys. Oke, hari ini aku bawa FZ. Ya. FZ dah kembali sihat. Dia baru je sihat. So apa aku nak buat sekarang? Aku nak pergi bandar Pekan. Bukan bandar sangat lah. Aku nak pergi dekat stesen minyak, sebab aku nak isi minyak lah. Alah, aku lupa aku dah convert meter R15 dekat FZ ni. Tuan dia beli, tuan dia post dekat rumah, so aku pasang lah. Harga dia memang keras, sebab meter ni memang rare lah. Ni meter R15 V1 tau. R15 model yang pertama, yang lampu besar tu. Aku pakai helmet full face. Aku tak ada content sangat nak cakap hari ni. Aku just nak buat video dan nak tunjuk yang motor ni baru je sihat balik. Bagi korang yang baru tengok video aku, yang tak follow sangat channel aku, motor ni jam masa aku balik daripada Negeri Sembilan. Masa aku ride dengan motor vlogger lain tu, motor ni jam. Tapi bukan jam masa perjalanan lah. Sampai rumah tu terus jam. Alhamdulillah lah, sampai rumah baru dia jam. Kalau dia jam masa tengah jalan tu memang sakit hati. Aduh. Aduh, sakit. Langgar kumpang ke baru. VF3i ni. Baik. Bukan. Tu Benelli. Benelli yang 150 tu. Apa aku rasa dari motor ni? Motor ni macam ringan sikit tau lepas aku paiki tu. Mungkin sebab aku guna ni kot. Tuan dia ada beli intake part FZ lama punya, Umar Racing, yang dah porting 34 tau. Mungkin dia lagi lawas kot, aku tak tahu kak. Tapi rasa ringan lah betul ni. Aku rasa macam aku nak dyno balik motor ni. Tak pun aku just setting sendiri atas jalan. Tapi aku nak setting tu aku tak ada tab. Dia kena ada tablet Android lah. So aku tak ada tab, so aku tak boleh nak setting. Kalau ada tab boleh lah. Sebab aku rasa macam motor ni perlukan setting yang lagi ngam lah. Aku tak ada apa nak cakap. Serius tak ada apa nak cakap wey. Aku nak cakap yang motor ni dah sihat je. Itu je lah. Meter R15 ni, dia apa cakap, dia berat lah. Dia macam beza 5 je dengan GPS. 5 atau 10 macam tu je. Macam aku bawa 100 tu macam 95 macam tu lah. Ada pasal malam wey. Apa baik geng. Malah nak tinggal helmet merata. Malah nak galas juga helmet ni. So tak singgah lah. Walaupun aku pakai helmet lokal, tapi sayang kat helmet ni. Mahal kot, lokal-lokal pun. Adik. Semalam pun helmet aku hilang sekejap. Aku parking dekat college. Lepas tu parking dekat college tu, dekat parking bawah blok tu, aku pagi parking tengah hari. Lepas tu aku naik bas pergi KL. Lepas tu malam tu aku balik dari KL, pagi baru sampai. Tengok-tengok pagi tu tak ada helmet aku.
aku memang je tak kunci helmet lah. Sebab aku sebab yelah universiti kan. Barang main rembat helmet orang lah, macam tu lah. So helmet aku tak ada. Lepas tu aku balik dengan tak pakai helmet ni. Lepas tu aku war-war, aku sebar dalam grup, siapa yang ambil helmet aku sila pulangkan. Lepas tu adalah dekat parking blok tu helmet aku. Lepas tu aku ambil. Sebab helmet yang aku selalu bawa apa pakai buat motor vlog tu lah. Ada Petronas ni. Petis minyak lu. Aduh. Di pantai lah, tapi awan banyak ah, tak lawa. Dia punya pemandangan tak lawa. So kita akan ke, kita akan makan McD lah. Tak tahu nak pergi mana. Kita makan McD best kat kan. Makan lu geng. Kita makan Big Mac. Tu dia. Okey, kita rehat sebentar. Nanti kita sambung balik. Alhamdulillah. Kalau tengok video aku, korang selalu tengok aku buka motor kan. So ada yang PM aku nak suruh buat motor tapi jauh. Ada yang dekat, aku ada yang aku boleh buat. Kalau korang nak aku buatkan motor korang, boleh DM IG aku. Jangan risau, aku tak ada banyak follower lagi. So aku boleh balas seorang-seorang dengan secepat mungkin. IG aku ialah Bang Rosham. Nama IG aku Bang Rosham. Korang DM je, korang duduk kat mana. Kalau boleh berdekatan lah. Korang dekat area Pekan,
Kuantan dan Kemaman. Tiga area ni aku boleh buat lah, confirm lah. Sebab rumah aku dekat Kemaman dan aku belajar dekat Pekan. So mana-mana tempat ni aku boleh lah. Alhamdulillah. Kalau ada motor yang ada masalah nak aku selesaikan pun boleh je. Kita cari sama-sama masalah dia apa. Bunyi bising ke, lost compress ke, tak hidup-hidup ke. So apa-apa korang just DM je aku. Jangan malu-malu, aku tak kedekut ilmu. Apa yang aku tahu aku akan bagi tahu. Korang nak lajukan motor ke, korang nak slowkan motor ke, korang nak standard tapi laju, pun boleh. Tak ada hal. Aku rasa sampai di sini video kali ni. Tak ada apa sangat pun video ni. Aku dah just nak cakap motor ni dah okey je. So jumpa di lain video. Jangan risau, akan ada video-video tutorial, video-video troubleshooting masalah motor, video ride, jangan risau. Akan ada. So jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thanks for watching. Bye.